Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Cemana Akun. Hari ini kita teman-teman mau buat game cat playing. Nah, di mana di sini kita menggunakan animasi kucing terbang kemarin. Yang ini cat 2 ya, ini cat playing. Nah, di sini kita menggunakan cat playing dan di sini nanti kita gunakan koin. Kita ada 3 koin. Nah, fungsi koin itu nanti kita kan di sini ada 3 background nih. Nah, tiap kamu mendapatkan nilai 100 begitu atau kelipatannya, kita akan berputar background seperti itu. Nah, di sini saya pilih warna kuning tentu saja untuk koinnya. Lalu kita di sini ini di online aja ya. Nah, ini kita buat di sini. Nah, kita pakai koinnya ini yang 10. Kita pakai tulisan di sini. Kita buat warna hitam. Seperti ini gitu. 10. Kita besarin lagi. Nah, ini tinggal kita copy paste. Ini 20. Ini kita agak besarin sedikit. Dan satu lagi kita buat di nilai koin ini 30. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita pilih backgroundnya. Nah, pertama saya pilih colorful ini. Saya mau ambil 3 background. Baru itu pakai next city. And then satu lagi. Saya mau pakai ini deh, kurban. Oke. Nah, jadi sini saya hapus aja nih. Ini yang gak ada background, karena soalnya ada background tadi ya, kita hapus. Nah, cat playing di sini pertama kali nanti kita mau pakai atau kita ke colorful city dulu. Di sini kita pakai background colorful city. There is no wait di sini. Okay, ini aja. Nah, colorful city. Nah, lalu kita ke cat playing. Nah, nanti ini kucingnya bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, jadi di sini kita pakai yang namanya event event space, karena dia kita mau buat ke atas dulu. Nah, jadi otomatis kita pakai up row. Nah, ini ada teman-teman, kalau up itu berarti kita pakai sumbu U. Nah, di sini kita pakai sumbu U karena dia ke atas, dia bernilai positif. Nah, beda lagi untuk ke bawah. Nah, untuk ke bawah itu dia down row kan. Nah, ke bawah itu dia nilainya negatif. Nah, jadi kita buat aja negatif 10. Nah, lalu beda dengan yang kanan. Nah, yang kanan ini kita pakai yang referral, bisa WASD ya teman-teman. Nah, ini bukan Y lagi karena dia pakai sumbu X.
Nah, karena ke kanan dia positif dan ke kiri dia itu nilainya negatif. Nah, tinggal kita jadi negatif 10. Nah, untuk pertama kali nanti kita klik bendera hijau. Nah, saya mau itu, saya mau tempatkan dia di sini. Nah, lalu saya pakai di sini dia bolt-nya. Dan saya di sini mau pakai lagi musiknya, musik untuk selama nanti kita bermain kayak gitu. Nah, kita pakai yang namanya forever di sini biar dia musik yang nggak habis-habis. Lalu itu pakai soundnya. Nah, di sini saya pakai dance. Kenapa? Karena dance itu suaranya atau musiknya itu agak lumayan panjang kayak gitu. Nah, jadi sini kita pakai dance. Kita pakai dance, kita bisa pilih salah satunya. Saya pilih dance head. Jadi seperti ini ya teman-teman. Itu pakai yang namanya ini teman-teman, yang poinnya itu 10. Nah, semakin tinggi tingkatannya semakin tinggi lah nanti poinnya kita buat. Nah, di sini kita atur poinnya itu nanti datang ke sebelah sini. Nah, sebelah situ teman-teman. Nah, lalu di sini kita ambil aja bendera hijau. Nah, untuk ngapain skornya, ingat di sini ada variable, kita tinggal pakai skor, kita oke kan. Nah, lalu kita set skornya itu jadi 0 dulu. Nah, ini nanti kita mau dia secara acak atau random position dia mau kemana aja kayak gitu. Nah, jadi di sini kita pakai namanya motion, go to random position. Nah, karena dia ini nanti ke kiri ke kanan kayak gitu. Nah, ini pakai sumbu X, kita pakai namanya set X. Nah, paling kanan itu adalah 240. Nah, kalau teman-teman lupa, silakan enter lagi di video kita sebelumnya tentang titik koordinat X and Y. Nah, lalu itu saya udah secara terus menerus kita baca forever. Kan ini masih ke kanan nih teman-teman. Kita buat dia forever sendiri, kita pakai namanya di sini. Kalau di sini tadi set X, di sini kita pakai change X. Biar dia bisa bergerak ke kiri. Karena ke kiri itu negatif ya. Nah, ini kan aturannya kita bisa buat negatif 10. Jadi supaya netral itu saya buat negatif 5 aja. Jadi kayak gini. Nah, kita pakai nanti di sini kan masih di sini aja tuh dia. Nah, nanti ketika saya pakai namanya ini. Nah, jika nanti dia berada di sumbu X, nah ini sumbu X nya kita buat di sini ya. Nah, jika dia X positionnya sama dengan minus 240, nah kita pakai ini lagi, duplicate. Nah, kita perlu ini yang biru aja, ini. Nah, kita pakai sudah go to random posisi lagi ke 240 ke kanan lagi. Jadi, kita coba di sini misalnya kalau misal 300 ya, coba 300.
jadi teman-teman di sini kita lihat. Nah, lalu setelah itu, ini belum ada penyentuhan sama kucingnya ini nih. Nah, jadi kita pakai kondisional lagi di sini, bawah teman-teman, jangan dekat-dekat. Nah, terus kita pakai yang namanya touching. Nah, touching cat playing, baru nanti kita ke start sound. Nah, kita ke start sound itu intinya dia udah kena sama koin nanti. Nah, kita ganti sini. Di sini ada koin bacaan. Koin. Nah, ini. Nah, kita ganti ke koin. Nah, lalu di sini kita buat change score-nya. Nah, change score berapa? 10. Seperti itu. Nah, lalu nanti di sini kita pakai yang namanya go to random position lagi. Kita tinggal duplicate. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Nah, ketika kita klik bendera hijau, ini udah bisa ya, tinggal dipencet aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita dapat 10. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau kita klik bendera hijau tadi. Nah, kostumnya itu ke kostum yang pertama ya teman-teman. Nah, nilainya 10. Nah, terus di sini kita pakai ketika kita klik bendera hijau lagi. Nah, di sini pakai forever, saya pakai forever supaya bisa kebaca sama spreadsnya. Lalu pakai ini. Nah, jika nanti if-nya lebih besar ya, di sini kita buat for operator. Nah, operator for. Di sini for sama dengan, kita pakai yang sama dengan aja. Nah, skor. Nah, jika skor kita nanti sama dengan 100, kita mau ke switch custom. Custom 2. Nah, baru ke switch backdrop. Kita mau ke backdrop apa aja di sini, next city. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi teman-teman nanti saya takutkan kan ini kita hanya satu aja nih, ya kan. Nah, jadi kita duplicate aja sih, kita duplicate. Nah, ini kita duplicate, kita buat di sini. Nah, ini belum duplicate dulu, jangan dulu. Nah, ini tinggal kita buat satu lagi, kan ada tiga itu ya. Nah, saya punya cara nih teman-teman. Nah, jadi kita buat di sini, kalau misalnya nilainya mencapai 300, nah, kita ke custom 3, lalu ini ke urban. Nah, ini saya tinggal duplicate. Dan ini duplicate.
Nah, ini yang untuk yang kedua. Nah, ini untuk yang kedua ya kan? Nah, ini kita coba yang kedua. Karena dia ngambil ngambil yang 20, nanti kita buat di sini skornya 20. Ini kita coba ya, teman-teman. Nah, karena ini juga karena ke background 3 itu 30. Nah, kita coba bendera hijau. Oke, wait a minute. Nah, satu aja deh, satu aja, satu aja, satu aja. Nah, ini kita klik bendera hijau. Bagaimana kalau itu kita dapat 20, kita ganti. Nah, di sini kita coba teman-teman, kita duplikat lagi ya teman-teman. Nah, kita duplikat lagi. Nah, di sini kalau kita pakai yang event, pakai broadcast misalnya 100, kita pakai broadcast teman-teman, misal broadcastnya 100. Nah, ini kita pakai broadcast juga 300. Nah, lalu di sini kita buat pakai broadcast berarti ya. Nah, jadi di sini ketika bendera hijau. Nah, jadi kita pakai broadcast di sini. Ini when kliknya tetap ya di situ ya. Nah, broadcast. Ini pakai broadcast juga deh. Semuanya pakai broadcast, kita coba semuanya pakai broadcast. Nah, ini misalnya broadcast 100. Bukan, when I receive 100. Nah, ini kita buat 20 ya. Nah, kita coba ini. Kalau misalnya nggak bisa ya, sudah. Kita hanya mendapatkan nilai 10 saja. Tanpa dapat 20 atau 30. Nah, ini juga. Kita baca itu 100 ya. Ini sekarang yang broadcast 200. Nah, when I receive 300, ini kita ubah jadi 30, ini 300, ini 303, nah, oke, okay, let's go. Oh, yap. Ketika klik bendera hijau, kita hide-kan dulu dia, mereka. Kita hide-kan dulu, hide. Kita hide-kan dulu. Nah, baru kita show-kan di mana ya? Di sini aja deh. Nah, ini juga. Kita show-kan di sini. Haha.
Kita letakkan di sini. Nah, coba ya penyerapan. Mana tadi? Urban ya, urban. Buat set skornya ini dihapus saja, delete block ini juga, delete block. Oke, okay. Nah, teman-teman, kita coba seperti ini. Nah, ini semakin lama semakin seru permainan kita. Nah, contoh permainan chess lainnya seperti ini dulu. Teman-teman bisa nambah sampai level-level berikutnya menggunakan background yang selanjutnya yang lebih bagus lagi. Nah, jadi teman-teman jangan bosan untuk pantengin terus video kita. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.